6 September 2004, Munir melakukan perjalanan menuju Belanda untuk melanjutkan studinya di Universitas Utrecht. 7 September 2004, Munir dinyatakan meninggal di dalam pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA974. Dalam aturan hukum penerbangan internasional, jika ada seseorang yang meninggal di dalam pesawat di atas udara internasional, maka negara tujuan pesawat itu bisa melakukan otopsi. Munir tewas sekitar 2 minggu sebelum berlangsungnya pemilihan presiden putaran kedua. Pertarungan politik elektoral antara pasangan Megawati Soekarnoputri Hasyim Muzadi melawan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kalla. Institut Forensik Belanda yang melakukan otopsi menemukan senyawa arsenik dalam kadar tinggi di dalam darah Munir. Temuan ini dikeluarkan setelah proses pemilihan presiden di Indonesia selesai dilakukan. Munir Said Talib adalah aktivis hak asasi manusia di Indonesia. Mengawali karirnya sebagai relawan di Lembaga Bantuan Hukum Surabaya pada 1989 hingga kemudian menjadi Wakil Ketua Dewan Pengurus YLBHI pada 1998. Semasa hidupnya, Munir kerap mendampingi berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Seperti kasus pembunuhan Marsinah, Tanjung Priuk 1984, tragedi pembantaian Talang Sari, Lampung, penculikan aktivis hingga pelanggaran HAM kerusuhan Mei 1998. Pencarian keadilan atas terbunuhnya aktivis HAM Munir terus dilakukan. Sebab mekanisme keadilan yang selama ini berjalan dianggap gagal. Vonis pengadilan hanya menyasar kepada mereka yang menjadi eksekutor di lapangan. Namun di antara putusan pengadilan itu, tidak ada vonis yang dijatuhkan kepada aktor utama di balik kasus pembunuhan Munir. Kemudian pada saat saya masuk, ketemu Pak Munir, dia berhenti di depan pintu, kemudian karena saya pakai seragam, dia tanya, "Mas, apa dulu itu lama?" Wah, saya lihat boarding pass-nya belum kuning. Kalau bisnis itu biru, kan? Saya lihat, menunggu, saya bilang, saya nggak apa ke boarding pass-nya. Ini pesawat gede banget, saya bilang. Terus saya masuk, ya saya basa-basi, seperti apa yang terserah di slip gaji saya, bahwa uang yang kita terima adalah. Proses hukumnya dan bahkan mungkin juga bukan hanya sekedar proses hukumnya gitu ya. Saya sering melihatnya masih menjadi bagian dari kejahatan negara sebenarnya. Itu yang sering kita sebut state crime gitu kan. Yang bisa dengan mudah menentukan seseorang sebagai ancaman, sebagai musuh yang harus dilenyapkan, kan gitu. Ya. Dan sialnya, kalau boleh disebut sialnya, sekali lagi sebagai bagian dari kekerasan dan juga kejahatan negara itu adalah seakan-akan tidak bisa
dobrak gitu kan, tidak bisa dilawan. Pesawat yang ditumpang saudara bersama Munir, terus tujuannya kemana? Saudara saksi tahu? Ke Amsterdam, transit di Singapura. Amsterdam, yeah. Transit di Singapura. Yeah. Apakah saudara pernah menghubungi Munir sebelum perjalanan dengan pesawat ke Singapura? Tidak pernah. Dalam proses peradilan di Indonesia, keterlibatan aktor di lapangan dalam peristiwa pembunuhan ini sudah divonis. Namun proses peradilan yang berjalan hanya sebagai kasus pidana pembunuhan biasa. Kan ini berdasarkan berita acara saudara saksi, yeah. yang mengancam adalah Bin. Yeah. Kenapa saudara saksi memberitahukan ini kepada kepolisian? Karena masalah ini merupakan masalah pidana. Bukan, kenapa alasannya kenapa saudara saksi? Ini kan yang ngancam Bin ini. Yeah. Kenapa disampaikan kepada polisi? Oke. Mungkin diperjelas saja pertama. Oke, baik. Salah satu kelemahan penanganan hukum selama ini adalah karena kasus ini ditempatkan sebagai tindak pidana biasa melalui hukum pidana. Dalam pandangan saya, dia harus diletakkan sebagai tindak pidana yang luar biasa. Pertama, dia harus dianggap sebagai extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum. Extrajudicial killing itu satu tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh sebuah operasi keamanan dari pasukan keamanan yang reguler gitu, seperti TNI atau seperti polisi gitu ya, atau badan intelijen negara misalnya gitu ya, di dalam kasus ini, atau sebuah unit khusus yang di dalamnya bisa saja terdapat agen sipil untuk bekerja dalam operasi ini. Nah, mereka yang sering disebut dalam banyak literatur sebagai death squad gitu, semacam regu kematian gitu. Regu kematian yang dimaksud adalah mereka yang terlibat dalam proses eksekusi pembunuhan Munir. Dalam berbagai fakta persidangan, nama Polikarpus Budihari Prianto disebut sebagai aktor di lapangan yang ikut terbang bersama Munir hingga ke Singapura. Kemudian Rohainil Aini sebagai sekretaris pilot Airbus PT Garuda Indonesia yang melakukan perubahan operasional penerbangan dengan cara memalsukan surat untuk menempatkan Polikarpus berada satu pesawat bersama Munir. Berikutnya ada Indra Setiawan yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia. Dalam persidangan dibuktikan bahwa perannya adalah membantu Polikarpus dengan menugaskannya sebagai Aviation Security dalam penerbangan bersama Munir. Cerita bahwa Mukti pernah kontak dengan Munir. Dan demi Allah, saya namanya Munir pun nggak pernah berhubungan. Ketemu aja nggak pernah saya. Fakta-fakta dan putusan persidangan akhirnya membawa nama Deputi 5 Badan Intelijen Negara Mukdi PR sebagai orang yang diduga terkait dengan rencana pembunuhan Munir. Fakta-fakta itu antara lain, ia didapati menjalin komunikasi yang sangat intensif sebanyak 37 kali dengan Polikarpus saat proses eksekusi pembunuhan kepada Munir. Mukdi juga diketahui memberikan uang kepada Polikarpus sebesar 10 juta rupiah. Dari 4 nama yang dibawa ke persidangan, Polikarpus divonis bersalah dengan hukuman 14 tahun penjara. Rohainil Aini 1 tahun penjara dan Indra Setiawan 1 tahun penjara. Sementara Mukdi PR yang dituntut 15 tahun penjara dinyatakan tidak terbukti dan lepas dari vonis hakim. Lantas, siapakah sebenarnya yang menjadi tokoh utama di balik kasus pembunuhan Munir? Tim pencari fakta kasus Munir yang bekerja tahun 2005 mengungkap, kematian Munir adalah sebuah pemufakatan jahat. Sebuah tindakan terencana dan melibatkan institusi negara. Keterlibatan institusi negara dalam kasus pembunuhan Munir adalah Maskapai Garuda Indonesia dan Badan Intelijen Negara Republik Indonesia. Pihak-pihak yang disebutkan di dalam temuan utama dari TPF adalah melibatkan, jadi permufakatan jahat yang melibatkan Badan Intelijen Nasional dan Garuda Indonesia PT atau BUMN ya,
Badan Usaha Negara. Jadi dua institusi negara yang disebutkan sebagai lembaga-lembaga di mana ada pihak-pihak yang terkait di dalam kedua institusi ini yang masuk di dalam permufakatan jahat ini. Keterlibatan institusi negara inilah yang membuat kasus Munir menjadi bukan kasus pembunuhan pidana biasa. Liona Nanang Supriyatna adalah akademisi hukum internasional Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Ia melihat extrajudicial killing kerap dilakukan oleh sebuah negara. Dalam kasus Munir, ia dibunuh oleh aparatur negara tanpa melewati proses peradilan sebelumnya. Tanpa ada kejelasan mengapa ia harus dibunuh. Extrajudicial killing ini hampir bisa dipastikan bahwa itu dilakukan oleh aparatur negara. Kenapa? Karena memang mereka yang punya semua perlengkapan, semua kekuatan, semua yang dimiliki kewenangan oleh aparatur negara. Hanya mereka tidak mau melalui proses atau jalur sesuai dengan hukum yang berlaku dalam hukum acara. Jadi kecenderungannya mereka inginnya mengambil jalan pintas. Itulah yang dimaksud dengan extrajudicial killing, pembunuhan tanpa proses pengadilan. Pemufakatan jahat yang tertuang dalam laporan investigasi tim pencari fakta kasus pembunuhan Munir kemudian diserahkan pada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Usai pemberian laporan itu, pihak istana berjanji akan segera mengumumkan isi dari hasil kerja TPF. Namun janji itu tidak terwujud, hingga akhirnya laporan kasus pembunuhan Munir dinyatakan hilang di lingkungan istana pada tahun 2016 saat periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dalam konteks internasional, jika memang ada hambatan-hambatan ya, yang sifatnya unwilling gitu ya, tidak berkehendak menyelesaikan kasus ini, lah masyarakat internasional itu memiliki kewajiban untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dianggap ya kan memenuhi syarat hukumnya dan memiliki satu value. Kalau kasus ini diselesaikan akan merubah banyak hal. Lah kasus Munir memungkinkan untuk itu. Sistem peradilan tentang hak asasi manusia memungkinkan adanya pengadilan atas kasus pembunuhan Munir. Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia memungkinkan adanya penuntasan kasus pelanggaran HAM. Di mana pasal 9 menyebutkan kejahatan terhadap kemanusiaan salah satu di antaranya adalah kasus pembunuhan. Maka, dalam penegakan kasus kejahatan kemanusiaan tidak mengenal hambatan yang ada pada penegakan hukum pidana, seperti masa kadaluarsa, pengampunan, diadili untuk kedua kalinya, dan mengatasnamakan perintah atasan. Sehingga siapapun yang melakukannya tidak boleh lepas dari hukuman, dimanapun peristiwa ini terjadi, dan kapanpun. Jadi tidak mengenal batas kadaluarsa. Di tahun 2020, pemerintah Belanda mengeluarkan dokumen resmi tentang kematian Munir yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Dokumen dikeluarkan atas permintaan warganya yang bernama Ipi Bursma. Ipi Bursma berharap dokumen ini bisa membantu membongkar pembunuhan pejuang HAM Munir. Mekanisme peradilan yang tidak berjalan semestinya membuat anak bungsu Munir, Diva Suki Larasati, terus bersuara. Diva menyampaikan keinginan dan harapannya melalui film animasi yang berjudul Seandainya. Film animasi ini menggambarkan seandainya sosok Munir masih menghiasi hari-hari bersama ia dan keluarganya. Di situ adalah bahwasanya untuk para pembunuh, bahwasanya kalian merampas abah saya yang harusnya saya kenal. Saya saat itu 2 tahun, abah saya dihilangkan, dirampas.
dari dan direnggut dari saya dan keluarga saya. Ini loh yang kalian ambil dari saya. Saya akan tetap berani dan menyuarakan dan tidak akan melupakan kasus ini. Ini selamanya akan di pikiran saya dan selalu saya akan saya teriakan kepada masyarakat Indonesia dan pemerintah juga. Hingga saat ini, desakan publik kepada pemerintah untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Munir terus berlangsung. Motif di balik peristiwa pembunuhan Munir pun masih menjadi tanda tanya besar. Apakah Munir dibunuh karena membela hak asasi manusia? Atau berkaitan dengan gelaran pemilihan presiden 2004 silam? Jika pembunuhan ini bukan kasus biasa, lantas apa yang harus dilakukan oleh negara, termasuk Komnas HAM di dalamnya, untuk menyelesaikan kasus ini? Munir adalah manusia, sama sepertiku dan yang lainnya yang bisa mati. Kemarin, sekarang, atau besok, itu hanya persoalan waktu.